sedikit lewat yang akhirnya Mamekarsi FC berjaya untuk merampas. Tapi MFC Suraya berjaya untuk melakukan harangan. Dan sekarang ini mereka perlu ada ruang dan peluang sekarang ini. Larian yang baik itu dilakukan dan peluang dan rebatan dilakukan. Dan itu dia. Jaringannya pertama berjaya dihasilkan oleh Mamekar Pasukan FC Suraya ini. Lorongan yang baik daripada pemain nombor 19 yang berjaya untuk mendapatkan penyerang. Sulit dilakukan tandukan. Oh, kena tangan tandukan tersebut. Main nombor 17 antaranya yang baik dilakukan. Nah, sekali lagi sekarang ini untuk FC Suraya ada satu orang rakan, dua sebenarnya. Masih lagi untuk FC Suraya ada ruang sekarang ini. Satu rematan yang dilakukan. Berjaya memberikan jaringannya kedua untuk FC Suraya untuk mendahului perlawanan ini. Serangan pantas yang baik yang akhirnya pemain itu meletakkan saja bola itu di bahagian far post yang suka untuk dijangkau penjaga gol. Memberi satu pemain akan berada di belakang bagi memastikan tiada bola di bahagian bawah. Sepakan dilakukan. Oh, sayang sekali. Telah memberikan pemain yang menjadikan gol yang kedua tadi. Ini ada pemain nombor 17. Lorongan yang baik, tidak offside saya kira. Ada ruang. Oh, ada jatuhan. Inilah kotak penalti. Ini akan memberikan satu lagi. Pemain nombor 25 sebenarnya diberikan tugas. Lepatan dilakukan. Oh, sayang sekali. Berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Kerembatan daripada jarak jauh memberikan sepakan gol untuk Karsi FC. Pemain Karsi FC sekarang ini sedang memikirkan cara untuk mereka membina serangan mereka. Oh, sedikit fancy, berjaya dirampas. Lepatan yang dilakukan terus. Oh, sayang sekali untuk pemain FC Suraya untuk menambahkan jaringan yang ketiga. Di suku yang keempat ini untuk mencari gol yang pertama. Hantaran dilakukan. Terus dikeluarkan oleh pemain FC Suraya. Tapi dapat semula untuk Karsi FC. Ada ruang sebenarnya. Masih lagi untuk Karsi FC. Cuba untuk melepasi pertahanan. Dapat lepas peluang sebenarnya. Rebatan dilakukan. Dan itu dia. Jaringan yang pertama dicari oleh Karsi FC berjaya mereka dapatkan. Bermula daripada keadaan kelengkabut daripada sepakan sudut sebentar tadi, di mana pemain ini berjaya untuk melepasi pertahanan dan terus melepaskan. Terus dapat dirampas sebenarnya oleh pemain FC Suraya sekarang ini. Oh, kurang cermat sebenarnya hantaran tersebut. Hampir-hampir sebenarnya. Oh, sedikit salah faham yang akhirnya sekarang ini. Karsi FC sedang, oh, perlu untuk berhati-hati. Ada follow up peluang sekarang ini untuk pasukan FC Suraya mencari gol yang ketiga. Cuma, oh, sedikit kuat dan juga percaya untuk pemain FC Suraya mendapatkan bola. Dan itu dia tiupan whistle perlawanan menamatkan perlawanan ini bagi memastikan FC Suraya mendapatkan kemenangan mereka 2-1 terhadap Karsi FC.